Member EXO merupakan salah satu dari sekian banyak idol Korea yang terjun ke dunia akting. Para member EXO ini tidak hanya dibekali dengan bakat menyanyi dan menari saja, namun ternyata mereka juga memiliki bakat akting yang mumpuni, sehingga tak heran banyak produser yang menggait mereka untuk bergabung dalam sebuah drama ataupun film. Selamat datang di channel Drama 22, channel yang membahas seputaran drama Korea populer, terbaik, dan terupdate. Bagi teman-teman yang belum nonton rekomendasi drama Korea yang dibintangi member EXO part 1, saya sarankan untuk menonton part pertamanya dulu ya, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja kali ini Drama 22 akan merekomendasikan 8 drama Korea yang dibintangi member EXO. Namun sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe lalu nyalakan juga loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai drama Korea populer lainnya. Miracle the Wimmy. Disutradarai oleh Lee Young Min, serial drama ini akan menghadirkan sosok dewa kematian yang keren. Kai berperan sebagai Ato, ia merupakan dewa kematian yang mempunyai kemampuan teleportasi. Meskipun di sini dia bukan pemeran utama, akan tetapi perannya sebagai Ato menjadikan awal cerita dalam drama ini. Karena kesalahan Ato dalam mencabut nyawa seseorang pria, sehingga ia harus berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Berjumlah 16 episode, serial drama ini sudah tayang sejak 2 April 2018 lalu di KBS2. Positive Physique. Merupakan web drama, Positive Physique menghadirkan Do Kyung-soo sebagai pemeran utama. Ia memiliki karakter pekerja keras, lucu, dan kocak, berbanding terbalik dengan karakter Do Kyung-soo yang pada umumnya pendiam dan tidak banyak tingkah. Drama ini menceritakan tentang Wang Du, diperankan oleh Do Kyung-soo yang harus memproduksi film sebagai syarat agar dapat lulus kuliah dan meminta mantan kekasihnya untuk menjadi pemeran utama dalam film yang ia buat. Berjumlah 6 episode, serial drama ini sudah tayang sejak 31 Oktober 2016 lalu di Never TV Cast. Seven First Cases. Serial drama ini menceritakan tentang Min Soo Jin. Ia merupakan seorang gadis yang berkeinginan mempunyai pacar. Hingga suatu ketika, ia bertemu dengan peri cantik yang memintanya untuk memilih salah satu dari 6 selebritis yang ingin dijadikan pacar. Salah satu selebriti yang dia pilih adalah Kai, yang merupakan member idol terkenal di Korea Selatan. Serial drama ini sudah tayang sejak 5 Desember 2016 hingga 5 Januari 2017 lalu di Never TV Cast. Secret Queen Makers. Drama ini menceritakan tentang seorang gadis berpenampilan sederhana bernama Go Won Hee yang merasa minder karena dianggap jelek dan cupu oleh orang di sekitarnya. Namun, secara tidak sengaja ia bertemu dengan 6 pria tampan misterius yang membawanya ke dunia lain dan mengubah penampilannya menjadi cantik. Dari 6 pria tampan tersebut, salah satunya adalah Chan Yul dan Sehun. Serial web drama ini sudah tayang sejak 4 Juni 2018 lalu di Never TV Cast. Start in the Universe. Di serial drama ini, Suho menjadi pemeran utama. Ia berperan sebagai Woju, seorang bintang top yang begitu keren hingga membuat malaikat maut jatuh cinta kepadanya. Biul yang merupakan malaikat maut, pada awalnya ia adalah seorang gadis biasa berusia 19 tahun. Namun karena kecelakaan, ia pun meninggal dan menjadi malaikat maut. Ia pun lalu menghindarkan Woju dari kematiannya. Sebagai bocoran, serial drama ini sangat romantis tapi memiliki ending yang menyedihkan loh.
sudah tayang sejak 26 Januari hingga 9 Februari 2017 di MBC dan Never TV Cast. Choco Bang. Di drama ini, Kai berperan sebagai Kim Yun Hing. Ia merupakan lulusan sarjana yang mulai masuk ke dunia kerja dan melakukan konsultasi keuangan. Kemudian, bersama dengan seorang wanita muda bernama Ha Choco, mereka mulai merintis usahanya di sebuah toko coklat. Sudah tayang sejak 15 Februari 2016 hingga 19 Februari 2016 lalu di Never TV Cast. Serial drama ini dibintangi oleh Kai dan Park Hyun Bin. Hello Monster. Dalam drama ini, Dok Hyung-soo berperan sebagai gambaran masa muda seorang psikopat. Meskipun bukan pemeran utama, Dok Hyung-soo sangat totalitas dalam menjalankan perannya sebagai psikopat. Serial drama ini sudah tayang sejak 22 Juni 2015 hingga 11 Agustus 2015 di KBS2. It's Okay, That's Love. Serial drama yang berjumlah 16 episode ini menjadi debut Dok Hyung-soo sebagai aktor. Ia berperan sebagai Han Kang-woo, merupakan anak SMA yang lembut dan penuh dengan keceriaan. Selain itu, ia juga mengidolakan karakter Jo In-sung. Serial drama ini sudah tayang sejak 23 Juli 2014 hingga 11 September 2014 di KBS. Nah, itulah tadi rekomendasi 8 drama Korea yang dibintangi member EXO menurut Drama 22. Mari bantu channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan jika ada yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.